Sukan adalah wadah yang paling baik untuk kita bersilaturahmi sambil meningkatkan kesihatan jasmani dan rohani agar dapat terus hidup sihat dan ceria menjalankan kehidupan sehari-harian bersama keluarga. Alhamdulillah, melihat semangat dan kerjasama yang ditunjukkan dari semua peserta serta rombongan dari kedua pihak menunjukkan kepada kita bahawa bidang sukan adalah satu sunnah yang perlu kita ketengahkan. Program sempoyan ini juga harus diberi nafas baru dan dibawa ke tengah dengan agensi-agensi dakwah agar ia dapat meningkatkan lagi mutu gerakan dakwah khususnya dalam bidang-bidang yang berhubung kait dengan sukan di mana ia mempunyai pelbagai nilaian ekonomi, dakwah dan juga teknologi. Kalau diperlihatkan dengan cara mendalam, ia akan memberi pulangan yang sangat besar kepada umat Islam untuk meneroka peluang-peluang dan juga keadaan-keadaan yang baru jika ia dikupas secara ilmiah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, saya selaku ketua kontijen pada sukan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jamiah Singapura di atas penganjuran sukan seperti ini. Saya selaku ketua kontijen berharap program sukan seperti ini akan mendapat sambutan dan akan menjadi program contoh kepada badan-badan dakwah lain. Itu memang ada arahan yang very direct disebut dalam hadis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para ibu bapa. Kepada siapa? Kepada siapa tuan-tuan? Parents, kepada para ibu bapa, ajar supaya ajarlah anak-anak kamu berkuda, memanah dan berenang. Hari ini ramai golongan profesional mempersoalkan kenapa nak kena berkuda. Sebenarnya pada zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh belajar berkuda kerana nak berperang. Mengikut ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiap sediakanlah daripada tentera-tentera, askar-askar, daripada kekuatan-kekuatan, min quwwah, daripada kekuatan-kekuatan setakat yang kamu mampu berlatih. Maksudnya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya kita berlatih, bersiap sedia. Wa min ribatil khayl, disebut dalam Al-Quran, wa min ribatil khayl, dengan pasukan-pasukan berkuda. Kenapa ya tuan-tuan? Kita tengok Islam menggalakkan umatnya untuk sihat dan kuat. Islam menggalakkan kita untuk sihat dan kuat. Disebut Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal tadi, menyediakan kekuatan. Maksudnya kita kena berlatih. Kemudian yang keduanya, Allah memuji tentang orang yang kuat, memperlebihkan tentang orang yang mempunyai fizikal yang kuat. Saya bukan, mungkin saudara menteri lebih kuat daripada saya dan Ustaz Ismail. Allah memuji kekuatan Talut. Kalau kenal dalam kisah Talut ya, Talut dan Jalut dan Tabut, dalam kisah daripada Nabi Musa alaihi salam turun, turun setelah kejadian Nabi Musa alaihi salam, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Samuel, kepada Bani Israel. Nabi Samuel ini tidak terkenal, tetapi dalam kisahnya, dalam sejarah orang Israel, ketika nak melantik pemimpin tentera jadi panglima perang, iaitu Talut. Sedangkan Talut ini dari kalangan orang-orang yang biasa, tetapi Allah wahyukan kepada Nabi Samuel supaya lantik Talut ini menjadi jeneral perang, kerana Talut ini adalah orang yang badannya besar dan gagah. Allah puji tentang kekuatan. Kemudian disebut dalam hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kulli khairun. Orang yang mukmin, orang yang kuat, orang beriman yang kuat terlebih suka oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding orang mukmin yang fizikalnya lemah. Tetapi walaubagaimanapun Allah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang lemah ataupun yang kuat, asalkan dia beriman, kedua-duanya baik. Tetapi terlebih suka oleh Allah, Allah lebih suka kepada orang yang lebih kuat. Kemudian berkenaan dengan permainan dan sukan. Sebenarnya tuan-tuan, yang terkenal sukan sunnah yang terkenal selain daripada tiga itu, memanah, berenang dan berkuda, ada lagi sukan-sukan yang lain yang kita terlepas pandang, yang sebenarnya juga sunnah, iaitu apa tuan-tuan? Gusti. Ya. Sparring. Kerana dalam perang juga nak melatihkan kekuatan juga dilatih martial arts. Antaranya ialah bukan tomoy, tapi dia panggil martial arts. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan saja sekadar sukan tetapi silaturahmi dan juga sifat tangan terbuka yang ditunjukkan oleh Jamiah dalam mendidik Jamiah Selangor, dan juga ukhuwah yang telah ditunjukkan, dan juga perasaan silaturahmi bukan saja sewaktu kita berada dalam keadaan yang tenang begini, tapi juga di atas padang dan gelanggang di mana kita adakan pertandingan, sangat mesra, sangat santai. Inilah yang kami harapkan, supaya kedua pihak, baik daripada pentadbiran, baik pun daripada ahli sukan yang datang, dapat mengukuhkan sukan ini ataupun silaturahmi ini melalui